Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua di sana apa khabar? Seperti biasa Bang Lee tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures, ini sudilah untuk menekan tombol subscribe dan loceng yang gratis ini tanda dukungan pada Bang Lee. Okey, kali ini Bang Lee ingin berkongsi berita baru yang terkini. Jadi Bang Lee penasaran ingin tahu mengenai apa guys? Dikatakan RE siap untuk akuisisi kapal induk. Dari mana? Teknologi manakah itu? Seperti biasa, jom follow Bang Lee. Kita tonton video ini. Let's go guys. Rencana pembelian kapal induk TNI AL dengan harga triliun rupiah guys. Indo Magazine. Ya. Kabar mengenai rencana pembelian kapal induk oleh Angkatan Laut Indonesia baru-baru ini muncul lagi bos. Iya, muncul lagi. Formil media maya dan bersumber dari media berbahasa Italia. Jadi walaupun artikel yang ditulis kapal sudah sejak Garibaldi, beberapa bulan lalu, namun ada informasi yang sepertinya belum kita ketahui ini bos. Di mana disebutkan ini bahwa keren. Indonesia ternyata telah bersedia memboyong kapal induk Italia dengan harga sekitar triliunan rupiah. Lantas kapal induk apakah itu dan menurut polisian siapakah ini? Berapakah harga pastinya? Bagaimanakah berita lengkapnya setelah ini kita kupas tipis-tipis bosku. Ini harapnya bukan hoax ya guys. Kini lagi-lagi datang dari Bakamla Indonesia. Oh, Bakamla. Badan keamanan laut kita yang dikabarkan Coast Guard, mau menginisiasi pembentukan Coast Guard ASEAN. Nah, Coast Guard ASEAN. Lantas, apakah Coast Guard ASEAN ini melindungi Laut Cina Selatan dari pihak-pihak asing? Penasaran ceritanya. Mantap, guys. Mari kita kupas berita lengkapnya satu. Eh, Bang, enggak sabar nih. Kapal induk itu ya, Garibaldi. Waduh. Ini betul-betul ya. Yang pertama kita bahas mengenai rencana pembelian kapal induk oleh Indonesia, bos. Jadi karena artikelnya cukup panjang, maka admin bahas poin-poin intinya aja nih. Nah, jadi artikel ini pun ditulis oleh Laksamana Luigi Minelli Mantelli, seorang kepala staf emeritus Angkatan Bersenjata Italia. Nah, emeritus ini kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip lah dengan purnawirawan, bos. Oh, purnawirawan. Lanjut, kemudian artikel ini pun sebenarnya ditulis sudah cukup lama, yaitu sekitar bulan Agustus 2024 kemarin. Oh, oke. Okay. Namun, ada beberapa informasi yang sepertinya baru kita ketahui, bos. Gede banget, nah, besar. Dalam artikelnya, beliau pun mengungkapkan beberapa hal terkait kita Indonesia. Di mana bahwa kapal induk angkatan lautnya, yaitu ITS UCP Garibaldi, ternyata telah ditawarkan ke Indonesia dan katanya Indonesia bersedia membayar sebesar 250 juta euro untuk memboyong kapal induk ini ke Indonesia. Mantap. Nah, loh, mantap-mantap jos nih. Memang mantap dan guys. Kalau dirupiahkan 250 juta euro itu sekarang adalah sekitar 4,84 triliun rupiah, bos. Harga yang cukup mehong, namun ya mehong lumayan cocok lah dengan kapal induk ini. Iya benar. Pasalnya pernah diberitakan dulu, jika misalnya kapal ini dijual ke Indonesia, maka kapal induk ini pun akan diperbaharui, dimodernisasi alias dipoles-poles dulu, bos, sebelum dipoles-poles diserahkan ke Indonesia agar layak digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia. Ya, pasti. Lanjut, namun dalam tulisannya ternyata begitu melengkapi tidak setuju jika kapal ini dijual ke Indonesia. Wah, karena katanya kapal ini merupakan kapal induk bersejarah bagi Angkatan Laut Italia. Dan alih-alih menjualnya kepada Indonesia, beliau malah lebih ingin kapal induk ini dijadikan museum Angkatan Laut Italia. Jadi bisa untuk edukasi, kemudian museum bersejarah, sampailah untuk pameran-pameran teknologi masa depan Angkatan Laut Italia dan lain-lain, ujarnya. Dan hal ini pun akan memberikan ruang pameran yang memadai bagi industri pertahanan nasional untuk mempresentasikan kegiatan dan keunggulan mereka melalui demonstrasi teknologi inovasi terbaru dan tren masa depan, tulis Laksamana Luigi Minelli Mantelli ini, bos. Oh, ini Laksamana ya. Jadi ternyata beliau sebagai purnawirawan Luigi Minelli bersenjata Italia Mantelli ternyata tidak setuju kalau kapal induk ini dijual ke Indonesia. Begitu pula ya.
Namun kata-kata tidak setuju ini bukanlah perwakilan dari pemerintah Italia ya bos, tapi ini opini pribadi beliau sebagai emeritus kepala staf angkatan bersenjata Italia yang pastinya memiliki banyak kenangan dengan kapal induk pertama Italia ini. Garibaldi. Nah, lantas kini pertanyaannya, mengapa Indonesia mau membeli kapal induk second ini bos? Teknologinya kan. Nah, itu jadi ini penting, kalau admin sebagai pengamat raba-labal, kalian boleh setuju boleh tidak. Menurut pendapat admin ini bos, bahwa kapal induk ini dibeli sepertinya adalah untuk menambah pengalaman tempur dari TNI Angkatan Laut sendiri, khususnya untuk operasi-operasi udara Angkatan Laut skala besar, atau bahasa kerennya itu Naval Air Operation bos. Cukup. Jadi nanti canggih, ada guys. Koordinator udara dari Angkatan Laut dalam skenario peperangan maritim. Kemudian lanjut dari pengalaman-pengalaman ini, maka nantinya akan dijadikan input atau masukan kepada industri perkapalan dalam negeri besar, yang sedang mengembangkan kapal LHD 243 meter bos. Bahkan kemarin mantan dirut PT PAL yaitu Bapak Karudin Jenot menyebut pemerintah Pak Prabowo kini ingin membangun kapal induk. Nah, jadi Pak Jenot udah mantan ya? Sendiri sebenarnya sangat penting bos. Sebagai dipikirkan masih lagi Bapak Jenot lagi ya? Desain kapal induk PT PAL yang mengepalai PT PAL kita yang sebenarnya itu adalah desain yang disempurnakan oleh TNI dan PT PAL sendiri dari Arrowhead 140 Babcock. Jadi walaupun kita beli lisensi dari tapi lisensi UK, itu enggak kita copy plek aja bos dari Babcock Inggris. Inggris dan begitu juga nanti untuk pengembangan LHD ataupun kapal induk PT PAL Indonesia. Mantap, mantap. Cukup mantap ini. Woi, gede amat guys. Banget. Oke, lanjut kabar kedua kini datang dari Bakamla Indonesia. Jadi admin kutip dari beberapa sumber, Bakamla pun baru-baru ini menyatakan bakal menyerukan kepada setiap negara-negara di ASEAN, terutama yang memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan, untuk membentuk ASEAN Coast Guard. Kerja sama sumber yang bilang membentuk ASEAN Coast Guard Forum dan tujuannya untuk menjaga keamanan di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, Kepala Bakamla RI yaitu Laksamana Madya TNI Irfansyah pun menyampaikan seruan itu dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Senin 11 November kemarin bos. Nah, mantap-mantap jos nih. Sepertinya Bakamla Indonesia Bapak semakin eksis dan menyala nih bos. Indonesia Coast Guard. Kemarin katanya Bakamla mau bertemu langsung dengan China Coast Guard dan mengajak join kerjasama. Di lain sisi, Bakamla juga ternyata berencana untuk membentuk persatuan ASEAN Coast Guard demi melindungi dan menjaga Laut Cina Selatan. Bukan kaleng-kaleng. Jadi bukan dengan kaleng-kaleng. China Coast Guard join, dengan kawan-kawan ASEAN juga mau join nih. Dan gimana ya? Tujuannya adalah untuk menyatukan bos, agar ketegangan semakin mereda. Filipina. Tapi bisa juga kayaknya main dua kaki ya kan. Jadi dengan China dan dengan kawan-kawan ASEAN juga Itu yang kita lanjut ke berita utama. Beliau pun mengatakan bahwa saat ini kami berusaha sekuat mungkin untuk menyatukan Coast Guard di seluruh ASEAN. Makanya Bakamla menginisiasi untuk pembentukan ASEAN Coast Guard Forum yang memang awal-awal kita pimpin. Irfansyah mengatakan saat ini Ketua ASEAN Coast Guard Forum Coast Guard adalah Filipina. Tahun depan estafet kepemimpinan akan diserahkan ke Thailand. Jadi tahun kita depan Thailand, mau memperkuat itu. Kalau Coast Guard yang maju, cool, lebih adem, ujar beliau. Mantap, mantap Jos. Sepertinya Bakamla kini mulai masuk lebih dalam, penetrasi lebih dalam untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan regional nih bos. Jadi mulai penting, main cawe-cawe di luar kandang. Cawe-cawe mari kita apresiasi kandang, semoga dengan inisiasi ini Bakamla Indonesia dapat mengurangi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Benar. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia tadi guys. Gimana beritanya? Dua berita yang keren. Yang pertama paling keren, paling Bang Lee suka sekali guys, kerana kapal induk. Prediksi Bang Lee yang lalu Bang Lee pernah mereact juga tentang kapal perang dari Italia yang mampir ke Surabaya
dalam lawatan tour itu ya. Rupa-rupanya ada promosi marketing tentang kapal induk Garibaldi ini ya. Jika benar, jadi benar-benar confirm RE tekan kontrak mau memboyong kapal induk Garibaldi dari Italia ini, waduh, cukup sangar guys. Yang ini keren. Karena ya, Bang Lee rasa gak ada embargo lagi. Karena dari Eropah dan juga kapal ini udah hampir pensiun. Cuma teknologinya masih bisa digunakan, masih bisa di-upgrade. Nah, peluang ini untuk RE kembangkan dalam bidang perkapalan. Berita kedua, Bakamla ingin mengajak teman-teman ASEAN untuk bergabung menjadi ASEAN Coast Guard. Yang ini juga keren. Kerana seperti yang Bang Lee pernah katakan melalui video-video reaction yang Bang Lee sebelum ini, kita harus bersatu ASEAN. Jika kita gak bersatu guys, yang akan menekan kita adalah negara-negara besar. Bang Lee gak perlu sebut negara-negara apa, tapi teman-teman sudah pun tahu ya. Untuk mengelakkan Laut Cina Selatan ini selalu diinjak-injak, selalu dibolosi oleh yang gak sepatutnya lah. Jadi satu idea yang menarik, cukup bijak dari Bakamla, semoga gabungan ini bakal berhasil. Okey, sampai sini dulu video reaction kali ini, berita yang cukup keren. Terima kasih sekali lagi Indo Magazine. Jangan lupa terus dukung channel Indo Magazine dan channel Lilia Pictures. Seperti biasa, jika teman-teman punya sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama Italia punya style, sila share ruangan komen. Kita bincang dan bahas yang baik, yang positif, gak ada salahnya. Terima kasih kerana sudah menonton video kali ini bersama Bang Lee. Teruskan mendukung channel ini, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.